Ini ada Noah, diberikan ketabahan, dan juga buat Ashraf, insya Allah diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah. Tapi kenal dengan sosok Ashraf sendiri? Seperti apa orangnya? Seorangnya baik banget. Kita semua pasti kaget, karena kan yang kita tahu Ashraf itu kan masih sangat muda dan sangat sehat gitu loh, gitu ya. Pasti ya kaget, pasti kaget. Sebagai sahabat gimana sih menguatkan sosok Ashraf sendiri? Wah, Ashraf itu di mata saya orangnya sangat dewasa, sangat baik. Terakhir juga sempat bantuin beberapa kali juga. Jadi pasti teman-temannya pasti sangat kehilangan sih. Bang, terakhir ketemu kapan sih? Kenalan aja. Kenalan dulu. Terakhir ketemu. Saya ketemu Ashraf terakhir pas lagi ulang tahunnya Unge. Satu lagi pas lagi mau konsernya Unge. Ashraf kan juga ikut bantuin di situ. Jadi kita ngobrol tentang konsernya. Kita teman-temannya Unge, teman-teman Ashraf juga. Berharap sih ini bisa ngelewatin ini ya. Ini kan pasti berat, pasti sangat berat. Kita sebagai teman-temannya palingan bisa ajak ngobrol, bantu dia. Bu, awas dulu, Bu. Kira-kira gitu sih.